Sementara itu, pemain sinetron Putri untuk Pangeran, Andres Putra Adelio, semakin sukses dari hari ke hari. Peran Gio dalam sinetron membuatnya mampu mengumpulkan rupiah, sehingga akhirnya ia pun sanggup membeli mobil baru idamannya. Belum lama ini, Andres Adelio menunjukkan mobil baru miliknya. Enggak baru. Kemarin si Vero ngeledekin doang. Enggak baru. Ini tuh mobil seri lama tahu. Tapi kamu baru beli. Iya, baru aku ambil, baru aku beli. Jadi kan kalau nggak boleh disebut merek ya? Iya. Mobil yang ini, kalau seri terbarunya tuh bentuknya kayak ikan hiu. Kayak mobil NASCAR gitu aku nggak suka. Jadi aku ambil yang ini tuh tahun 2017, 2016, 2017. Itu nggak baru, cuman emang baru dibeli gitu. Sambil Andres duduk aja nggak apa-apa? Nggak, ada yang menarik sih, biasa aja. Yang pasti mobil ini udah keyless. Udah keyless kuncinya. Terus, apa lagi ya? Aksen yang disukain apa aja tuh? Bentuknya? Iya. Lebih ke body luar sih pertama. Ini kan mobil hatchback tapi lega menurut aku dalamnya gitu. Jadi untuk sendiri bisa, untuk berdua bisa, untuk bawa keluarga bisa, aman lah gitu. Tapi bentuknya tetap sporty hatchback gitu. Ada namanya nggak? Ini si Imut. Inspirasi dari mana si Imut? Si Imut, iya, nggak tahu kenapa. Nah ini, ntar aku juga mau beli motor tua. Ntar aku namanya si Mbah. Ini si Imut. Andres mengaku bangga akhirnya bisa membeli mobil yang diimpikannya itu. Sebab moda angkutan pribadi itu merupakan hasil kerja kerasnya selama ini. Lantas seperti apa isi mobil idaman Andres yang kini menjadi teman setiap harinya? Tanya teman-teman gue support penasaran mau lihat isi mobil aku kayak apa aja. Semoga gak kaget. Karena cowok dan terlalu cuek, mobil hancur banget dalamnya. Ayo kita lihat ya. Kalau depannya sih gak ada apa-apa ya, cuman gini doang. Paling ya itu handphone sama power bank, terus ada celana pendekku sama kupluk. Paling apa ya, udah nih karena aku anak ini. Apa bilangnya ya, hygiene freak gitu ya. Yeah. Aku tuh suka banget sama tisu basah. Aku takut tangan aku kotor gitu. Kalau belakang. Nah, ini. Ini sudah seperti lemariku sendiri. Gelap gak, Bang? Kelihatan ya. Ini tas ranselku yang selalu aku bawa untuk syuting, isinya sejadah, terus sabun muka, sabun mandi. Terus itu ada juga baju-baju, jaket-jaket untuk opsi syuting. Kadang kan butuh baju free yang banyak, jadi aku bawa yang banyak. Ini kaos juga. Sepatu-sepatu ada di bawah. Ada di sana. Terus apa lagi ya? Baju belanjaan, habis belanja. Kemarin aku habis dari Central Park sama habis dari sini Casablanca. Terus anaknya tuh enggak bisa banget ngelihat baju-baju bagus. Kalau ngelihat baju-baju bagus dikit langsung beli. Beli. Kalau orang-orang ternyata belanja itu diplaningin. Kayak misalnya sebulan sekali ngasih budget 5 juta atau 8 juta belanja. Kalau aku kurang pintar di situ. Pokoknya setiap ke mall kalau pengen belanja gitu. Nah, makanya nih jadinya kayak gini. Nah, cuman pusingnya setelah belanja. Pas belanjanya mah aku happy kan. Ah, bagus, ambil. Pas nyampe kasir aku kesel. Kenapa jadi segini ya gitu. Ini buat lebih kayak ini sih buat dahsyat ya kemarin. Buat dahsyat, terus ada juga buat pupa sih banyak. Tuh aku lagi suka banget outer denim. Enggak tahu kenapa lagi suka banget outer denim. Kayak ngerasa keren aja gitu. Terus ini sepatu lagi. Itu kan aku bilang kan akan ada lagi sepatu-sepatu lainnya. Ini sepatu bola karena aku suka banget main bola dan aku selalu bawa supaya kalau syuting aku pulang cepat, aku keburu untuk main bola. Jadi enggak pulang dulu ambil sepatu baru ke lapangan, buang waktu. Jaket. Sepatu lagi di dalam tuh. Nyempil. Enggak tahu kenapa Andres itu suka banget sama outer sama sepatu. Aku maniak sepatu deh kayaknya. Seneng gitu sama sepatu.